kali ini kita akan mendemokan produk baru kita, display SPBU dengan model dot matrix. Di sini ada 3 pasang display SPBU berwarna merah. Sekarang kita akan mencoba merubah angka pada display. Caranya, untuk satu display yang pertama, caranya tekan 1, kemudian select. Dia akan berkedip. Kemudian diisikan harga yang kita inginkan. Misal 4.500. Untuk mengunci, kita menekan display. Akan berkedip lagi. Display baru ini model dot matrix dengan bentuk angka yang lebih menarik. Kemudian untuk pasangan display yang nomor 2, kita tinggal menekan 2, select. Akan berkedip lagi. Kemudian kita isikan harganya misal 10.700. Untuk mengunci, kita tekan display. Untuk pasangan nomor 3, 3, select. Kemudian kita tekan harganya, misal 9.300. Kemudian kita kunci dengan menekan display. Oke, dan 3 pasang display ini siap untuk dipasang. Sekian demo kita, terima kasih.